ada benda untuk benda pink untuk apa tu? Untuk breast cancer awareness. Breast cancer awareness. Breast cancer awareness. Bulan ni rasanya bulan ni lah kot. Nampak. Ha, ya sebab tu. Pink tak tahu kau tahu benda pink. Kalau macam tu, Abang mesti banyak information pasal breast cancer lah kot. Boleh explain? Siapa yang berisiko untuk dapat breast cancer ni? Kata saya, dalam kebanyakan kes, perempuan lah kan. Kalau perempuan yang akan di-affected ni penyakit ni. Saya kan macam tu. Macam 50% daripada tu perempuan. Tapi ada je lah lelaki. Tapi risiko untuk perempuan tu satu sekali ganti lah daripada lelaki. Satu sekali ganti. Dia satu dalam 100 lagi. Siap, apa kalau tengok macam nanti kan, ada lah konsultasi tu. Dia kalau kat Malaysia dia siap bahagikan ada yang Cina berapa satu daripada 5 kot. Kalau Melayu satu daripada 7. Dia Malaysia satu daripada 19. Kurang macam tu lah. Jadi yang serata kenapa? Sebab ada kebanyakan ni pasal genetik. Satu genetik ni so ada yang besar di lebih umur 30 tahun. Besar di anak first, umur lebih 30 tahun. So kena tak ingat juga lah kita kan perempuan. Anak first tu make sure before 30 tahun ada boleh mengurangkan risiko kanser ni. Ni tengah cari info pasal breast cancer. And salah satu indikator faktor dia adalah kerana kekurangan aktiviti fizikal. Maksudnya macam okay, sebab sepun perempuan, jadi kita ada banyak perkara yang nak dilakukan dalam aktiviti harian. So kita kurang buat benda-benda macam sport, buat aktiviti-aktiviti luar, pergi recycling ke apa. And then, sekejap tengah tengok. Makanan yang berlemak. Ada makanan tak sihat lah senang cerita. Sebab ada certain makanan dia yang menaikkan kadar estrogen kita. So tu kena jaga lah. Estrogen je punca kanser ni kan. Estrogen tu hormon? Hormon. Hormon yang ada kat perempuan lah. Maksudnya macam mana dia jadi? Maksudnya dia buat penyakit besar ada stage kan? Ada stage last, stage 4 kan? Semua orang macam tiba-tiba je tahu-tahu dah stage 3 dan stage 4. So sebab, benda tu tak ada detect pada awal. Sebab kanser payudara ni, dia susah nak detect pada peringkat awal. Dan ramai yang tak sedar pun dia tak selalu check dia punya organ tu organ, dia punya breast tu. So itulah dia lambat tahu. Dia check-check dah tahap ketiga ke empat situ. Kalau macam tu kita kena selalu buat Betul. Yang saya baca untuk buat test ni, mamogram ni selalunya orang yang 30 ke atas. So umur 30 ke atas sampai umur 40 dia kena buat setiap tahun. Tapi after 50 dia buat 2 tahun sekali. Tapi untuk kita yang muda-muda lagi ni, kita boleh buat ultrasound instead of mamogram. Kalau kita check pun macam mana nak? Macam mana tahu sebab tu lah, sebab ini satu lagi. Kan kita kalau check kan, orang kata benjolan kan. Kalau ada benjolan tu kita kena duduk kan. Tapi dia kata kebanyakan benjolan bukan kanser. Dia boleh jadi sis yang bukan kanser. Tapi still kena check dulu ke selang. Dia macam benjolan dia tak sakit kan. Kalau sakit tu sekali bukanlah sakit. Tapi bergantung tu. Maksud ada lelehan ke, memang kena terus jumpa. Selain ada apa benjolan, kita juga boleh tengok kalau ada perubahan pada bentuk ke, kalau juga ada cairan keluar ke, ataupun apa kita juga ada dari segi kulit ada perubahan dari segi warna kulit.
ketebalan pun. Tiba keras macam tu. Tapi itu dah stage berapa? Maksudnya ada tak? Maksudnya tak itu ketawa. Sebabkan benda ni sangat suka untuk kita ketahui kan dia punya ni. Walaupun kita buat inspection sendiri ke atau pergi buat inspection dekat clinical test ke mami perempuan, benda tu sangat memang susah. Sebab kadang-kadang kita boleh tertukar sama ada benda tu adalah cancer ataupun adalah breast tissue yang biasa. Maksudnya mammogram tu kalau bawah 10 tahun memang tak boleh langsung. Bukan tak boleh, boleh. Tapi sebab dia kan mammogram ni dia guna radiasi kan. So dia tak disuggest, tak disuggestkan lah. Walaupun mammogram tu kan adalah apa dia punya, kita punya X-ray chest. So di kuantik ni kalau kita asyik buat benda tu, biasa dia untuk once X-ray chest about 330 or 300 million cell yang akan musik. So yang kita tak digalakkan. Mungkin dia punya side effect tu yang terbuat kena dia maybe penyakit lain daripada breast cancer. Nanti kita boleh juga buat kita punya physical test at our home. Yang mana kita punya ada teknik-teknik untuk check kalau ada increase in breast size ataupun lump ke, ada differences yang kita pernah ataupun tak pernah perasan dia berdua sampai sekarang untuk check itu. Lepas tu first cost kalau nak check kat Malaysia pun tak mahal. Dia macam sebab ada check juga kalau dekat hospital kerajaan 100 je tentu. So kira ni affordable lah untuk yang Tapi sekarang dah GST mungkin dah naik lah kot. Itu possible lah. Kita kena check balik. Tapi nak kata ni, kalau orang yang dapat tahu awal ni, jangka hayat dia tu lagi panjang lah daripada orang yang dikesan lambat. Sebab kebanyakan yang dicek lambat tak sampai 30% punya boleh hidup lebih daripada 5 tahun. So kalau lambat cek, kita punya umur tu lah. Tak sampai 5 tahun, umur tetap 5 tahun ni langsung situ. So macam memang kena selalu cek lah sebenarnya. Kalau untuk pengalaman dia ada yang pengalaman ada cikgu sekolah menengah dia di diagnose lah dapat breast cancer ni kan. Lepas tu teruk juga rasanya dia ingat dia, tapi alhamdulillah dia survive lah from this ni. Rasanya sebab dia lagi kesan awal, so dia survive, so dia recover lah from that. Dia dah berapa tahun survive daripada 2 or 3 years rasanya. Macam mana maksudnya sebab dia kesan awal? Di kesan awal tu, tu membantu juga pasal dia berikhtiar sendiri kan makan benda-benda yang Vaksin secara nak cipta tu kita perlu untuk dia banyak akan lembut. Bila lawan balik asid yang dia ada macam kalau makan ya? Ya. Dia tak sekarang. Masa merawat dia tu pun macam dah berbaru macam doktor macam dia dah tak letak dah tak kat sini lah dekat rumah. Sebab letak? Sebab dia punya macam jalan plastik. So, teruk lah. Kan dia ingat pula kan Angelina Jolie tu dia tak di-diagnose lagi kan breast cancer tu kan. Tapi sebab mak dia dan makcik dia sendiri dah di-diagnose dan mati disebabkan breast cancer ni. Jadi dia tahu, doktor kata doktor beritahu dia yang 70% memang dia akan kena juga disebabkan faktor genetik kan. Jadi dia mula-mula dah buang satu daripada dua sari darah dia kan. Dan kemudian bila doktor kata mungkin ada lagi, dan dia memang bagus lah usaha dia, sebab usaha dia tak nak sel kanser tu ada dalam badan dia, dan kalau ada dia tak nak sel kanser tu melibat. Jadi akhirnya dia buang dua-dua. Bagus lah, sebab tujuan hidup dia nak hidup paling lama untuk tengok anak dia yang besar. Sebetul lah kita perempuan yang kalau kita susah pun ada sel, macam kan? Nak buang kan tak kan? Sebab dia macam kena mahkota kita kan. Dua-dua tu melibatkan dua-dua isu kewanitaan lah macam ni. Sebab itu adalah sebahagian dari kita. Tapi kalau kita terkena penyakit tu, tapi itu boleh efek diri kita sebagai wanita tu lah. Jadi macam mana kita nak elakkan ataupun cuba mengurangkan risiko daripada breast cancer ni? Kenalah bersenang. Bila saya baca, saya pun macam terasa juga sebab salah satu sebab dia macam kata-kata
kan, bila kita AC tu terlalu banyak dalam badan kita tak bagus kan. Tapi dalam kosmetik tu sendiri banyak produk-produk kimia yang sepatutnya ada dalam badan kita kan. Terutamanya ginger lah, kalau aku boleh ginger. Produk kimia yang nak buatkan kemarin warna ginger tu tahan lama. Tak pun macam sekarang ni ada eyeshadow yang tapu ataupun eyeliner yang tapu. Mesti penggunaan bahan kimia yang sangat kuat menggunakan dalam kosmetik tahan lama kan. Minuman yang kita boleh amalkan dengan minum green tea. Sebab green tea ni selain dia melambatkan penuaan, awet muda lah. Dia pun boleh ada satu the best antioxidant in the world lah. Sebab masa dia orang Malaysia sekarang suka minum green tea lah. Tapi green tea yang semasa balik hari tu, semua orang macam satu masa tondos lah, semua minum green tea. Tapi green tea yang macam green tea tapi macam manis gila. Macam Malaysia macam macam cakap, ni macam green tea. Dia macam suka hati tak sedap lah. Bisa aku bisa green tea tak ada juga. Kalau macam kat sini green tea yang betul-betul macam green tea kan. Dia tengok juga sebab kadang-kadang dekat kedai kan dia banyak meletakkan gula, banyak flavor yang tak tu. Walaupun dia kata healthy, tapi mungkin sebenarnya dia punya kadang-kadang tak berapa healthy lah. Saya rasa aku macam suka minum tapi dia cara sebenarnya yang penting kita minum macam mana? Maksudnya macam kita masak buat air teh tu masa kita minum tu lah cukup. Itu yang paling simple lah. Dia ada banyak je. Sekarang ada advance buat apa, macam powder untuk buat kek ke, untuk buat ni. Tapi kali-kali tu lah dah minum macam tu lah. Jadi kalau kita tak letak gula tu, macam tak manis lah. Macam orang macam ada kan macam penawan. Macam lagi manis tu.